Boleh, apa perasaan apa aja hari ini? Hari ini, saya sangat gembira. Abang botak boleh sampai. Jauh-jauh mau kita mari. Oh, sayang. Oh. Berada di hentian R&R Bentar, Bentar sebelum Kuala Lipis, Pahang. So bersama pakcik hari ni Abang Dragon. Abang Dragon. Ya bos. Apa kita buat kat sini? Kita sini duduk merehat-rehatkan diri. Aha. Tempat tu cari makan. Tapi tempat makan ni memang best lah. Dia punya ayam dia. Ha? Dia punya goreng ni kan memang mantap. Mantap eh? Ha, boleh pergi dah. R&R apa nama dia? R&R. Bentar? Oh. So harga pun boleh tahan, berpatutan? Saya sangat bersuka hati lah sebab ini hari orang sponsor. Yang itu tak payahlah sobot. Aduh. Saya tak tahu harga dia berapa. So jadi, kita nak ke mana sebenarnya? Kita nak direct cari Encik Abang Ajis. Tengok dia kahwin. Oh, Abang Haji kahwin. Ada majlis persandingan Abang Haji. Kan tengok dia kahwin. Orang kampung mana? Mana ada tahu apa? Buah bicara rutin semua tu tak tahu. Oh, okey. Kita rehat sekejap. Lepas ni kita sambung. Kita teruskan perjalanan ke mana? Gua Musang. Gua Musang lah. Sekarang kita berada di stesen kereta api Gua Musang. Ha? Kelihatan di sana dua kereta api. Dia kissing each other tapi ini softly. Ha, ini yang legal ke? Ha, kalau bahasa kereta api dia panggil coupling. Ha? Ada couple dua train. Abang Dragon nak pergi mana tu? Nak ke mana? Nak pergi tengok ladang bala. Dekat stesen KTM tu. Oh, ladang bala. Ha, ni ladang bala tu. Mana tu? Oh, tak pasal ladang bala. Dekat tengok bala. Tokek bala kan ni? Ha, yelah. Oh, isi memang beruntung dapat kawan ni. Tokek bala ah. Senang bukan payah. Okey, apa perasaan Abang Dragon dah sampai ke stesen Gua Musang ni? Kasi macam nak naik kereta api dia tu. Ah, saya teruja ada satu gambar tu dia ambil. Ngam-ngam kereta api dengan anak. Okey ya. Ah, tu dia. Buah korma ke tu? Macam ye. Macam ye. Okey, kita pun dah haus. Kita cari air dulu. Ah, ni dia. Selamat datang ke Gua Musang. Okey. Nanti lain kali jumpa lagi. Oh, dia pergi train lagi. Ini satu empat tu. Oh. Ni paling penting ni. Naik
90% on time performer record. Oh, it's a record on 90% eh. Tu. Oh, boleh dipercayai lah. Boleh dipercayai ya. Ha. Okey, okey. Nah, kita pergi cari air dulu. Ha, jom. Pemandangan stesen Gua Musang dari seberang atau di sebelah bukit ah. Yang kelihatan dari bawah tadi. So sekarang kita dah berada di atas bukit lah. Di bawah pohon bambu yang rimbun. Nampak tu. Begitu sejuk dan dingin. Abang Dragon? Yep. Abang Dragon minum apa? Ni ha. Air kuning, air nanas. Ini bukan nanas ni. Bukan nanas. Ha. Ni apa ni? Ni air popcorn, air jagung. Oh, air popcorn. Ha, air popcorn. Ada juga. Ha. Air popcorn. Apa rasa air popcorn, air jagung? Biasanya jagung. Bila tengah panas, dia jadi popcorn. Tahu ais, dia jadi air. Oh, jadi air. Ha, jadi air balik. Dia berubah-ubah. Ha? Dia berubah-ubah. Ha, jadi air popcorn asalnya. Asalnya air popcorn. Apa rasa suasana tadi daripada panas, birat tadi, kan? Tiba-tiba minum bawah pohon apa? Pohon bambu. Pohon bambu yang sejuk tu. Pohon bambu yang rimbun ni kan. Terasa nikmatnya dunia. Recommended lah lepas pergi tengok train tu. Boleh tengok bukit ni sambil duduk minum. Minum bawah pohon bambu. So Abang Dragon belikan pakcik air apa ni? Air sirap? Ya, bukan air sirap. Bukan? Bukan. Air apa pula? Air buah tu apa nama? Strawberry. Strawberry. Ada berry-berry. Okeylah. Layan Dragon ni kan. Aku tak minum. Aku nak minum. Aku dah haus. Okey, okey, okey. Ini jam dapat minum. Apa air sejuk pun semua sedap. Okey. Nanti kita sambung balik. Ha? Okey. Sekarang kita berada di Masjid Razali Gua Musang. Salah satu macam tanda Gua Musang. Kalau datang Gua Musang, singgahlah ke sini. So kita cuba masuk, kita tengok suasana di dalam masjid. Dragon tersenyum gembira, selfie. Abang Dragon ni mandi ke ambil wuduk? Cuma mandi dengan ambil wuduk sekali. Oh, sekali. Eh, jamak sekali. Oh, jamak. Alhamdulillah nak semain jamak ni kan, kita bermusafir. Yalah, sebagai musafir ni kan. So apa perasaan Abang Dragon dah sampai ke sini? Dan menyaksikan sendirilah. Ni rehearsal kita tawaf. Oh, ni kena. Nak kena tawaf lah eh. 7 pusingan. Lepas ni kena pergi yang real ni. Boleh. Baik Allahumma labbaik. Ha. Okay. Okay. Ini kena ya bismillahirrahmanirrahim ni. Okay. Kita pusing-pusing dulu. Sekarang kita berada di stesen kereta api Dabung. Sementara Abang Dragon cuba meninjau-ninjau kat mana ada pam minyak. Dia tengah search Google tu kat mana nak cari pam minyak. Kalau tak ada pam minyak, matilah kita. Abang Zon jumpa dah? Tak jumpa, jauh, tak ada yang dekat. Aduh, awak ada bawa pipe minyak tak? Ada, pipe ada. Apa-apa hal kan kita sedut. Oh ini boleh cover.
Mercu Tanda, selamat datang ke Dabong. Semua semua nak balik kampung. Hai, mujur kupang hai men. Oi, kon Thai. Hai. Oh. Hai. Okey nah. Tanya dia. Ha. Bang. Ha. Kunci apa? Hei dah. Oi. Putai me dai na. Dai. Dai, dai. Kencang leh. Okeylah, kita jangan ganggu dia. Semua nak balik, nampak mereka begitu bergembira. Semua tengah makan. So sekarang kita tengah pening. Abang Zon, apa kita nak buat? Cari botol. Terus dah ada, botol belum ada. Tu botol air tadi ada. Kau mau yang besar sikit. Alah, sebotol cukup tu. Dua kali sedut. Dua kali sedut. Okay. Dua botol. Okay. So. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Pagi yang gelap, kini telah terang. Sekarang kita check out pukul 8 pagi, cari sarapan. Ini kita tidur semalam. E&E, eksklusif dan ekonomik. Hotel lah. So, kita cari Abang Zon. Mana pula Abang Zon ni? Abang Zon mana? Mana pula lah dia? Ni Abang Zon. Abang Zon buat apa? Assalamualaikum bos. Yo. Kita dah nak bergerak balik lah bos. Gerak balik? Kenduri balik. Tak pergi lagi ni. Oi, bukan kita nak balik terus ke hari ni? Jangan. Nangis Abang Haji. Dah ingat. Kita kata nak tengok Abang Haji kahwin. Nak tengok Haji kahwin, lupalah. Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Baru lah. So, apa kita buat kat sini? Atau kena tanya dengan Abang Dragon. Abang Dragon, yo. Apa kita nak buat kat sini pagi ni? Kita pergi ikan lah bos. Kita nak masak. Orang datang sini pergi tepi laut, Cinta Berahi, apa lagi? Pantai Senuk. Ni pasar yang terkenal ni. Pasar Siti Khadijah, siapa tak tahu? Ya ke? Ha. Jadi kita kena melawat lah ni. Kalau sampai Kelantan tak pergi sini, Kota Baru pula tu kan. Kalau tak singgah tak sah lah. Oh. Macam tak komplit lah. Habis tak nak naik becak? Assalamualaikum. Bang, ni kau naik becak macam mana tidur ni bang? Ni kau naik becak ni macam mana? Oh, suka hati nak bagi. Oh, dia suka hati. Ikhlas. Se-ikhlas. Sempat dia interview dia. Bang, Tanya je bang, masih lah. Ya, tak apa. Tengok-tengok dalam. Jom. Wah, ada tebang makin. Sedap. Jom kita tengok apa yang ada dalam ni. Ni nama dia Eto. Tadi, mula Abang Dragon ingat buah korma dari jauh. Korma pada masa. So, Eto ni banyak terdapat di sungai. Ya, sungai. Sungai, dia bukan laut. Kalau laut, nama dia kerang. Abang Zon. Aneka. Roti ada, apa ada. Tapi sedang nampak boleh bersih bekal. Boleh buat bekal. Kita bagi makan. Kita bagi hadiah kahwin abang aja. Kari pintal. Okey, tu dia meriah dengan makanan. Makanan saja. Kuih muih, nampak tu Zon kuih muih. Hey Zon. Baru perasan. Ini semua kuih Abang Zon. Hari ni anak berharap. Okey. Tengoklah Abang Dragon ni. Tak cukup bawah. Dia nak naik atas pula. Aduh. Pakcik dah lah lemah lutut. Jan. Apa ada?
ada ikan siap masak. Oh, dia ambil kat bawah tadi, dia buat naik atas. Oh. Ambil ikan bawah, dia goreng terus, masak kat atas. Ini kedai makan je, Zon. Bukanlah pasal kain. Ini bukan apa pasal. Ingatkan tadi. Pasal kain sebelah sana tu. Ini jual kain. Pemuda-muda kakung kain. Tak apa-apa, jalan dulu. Jalan dulu. Terus sedap aku tengok. Okey, Mas Zon, nampak gaya ini bukan tempat jual pakaian ya. Ini semua memang jual makan. Ini kalau so, siapa lapar datang sini confirm, kalau tak kenyang tak tahulah nak cakap. Tu kuih apa tu, Cik Mac? Sini nah, kan. Cik Mac dia murah-murah. Oh, ni yang nama Cik Mac ni. Murah-murah. Tu nampak comel lah Cik Mac ni. 5 biji RM1. Memang comel. Kalau yang miskin nak jadi kaya yang ni. Berseri-seri kaya je. Berseri-seri. Dia punya kaya bukan calon-calon. Nampak seri tak? Memanglah seri ya. Tengok. Oh, seri kaya. Tai pun boleh, tai itik dia. Jadi tumpah, jadi bulat-bulat. Okey lah. Kan lama-lama tu orang perasan. Cik Jah nasi campur ya. Sekarang kita berada di daerah atau kampung area Tok Uban. So kita berada di ladang getah. Kita bukan nak menoreh getah. Kita nak tengok. Oi, Abang Dragon. Apa Abang Dragon buat kat situ? Ambil angin, bos. Ambil angin? Lepas hutan, gunung, bukit, jumpa kebun getah. Nak tengok Ajis kahwin punya pasal. Tapi suasana perjalanan tadi ada rasa macam dekat Siam tak? Hampir-hampir lebih kurang lah. Betul. Dapat rasa kan? Macam dapat kampung Siam. Kalau pergi Siam ya. Penat lah sekali. Takkan lupa. Hai, same. Oi, bang. Lalu macam-macam jalan, bang. Highway, jalan kecil, jalan kebun. Semua ada, eh? Semua ada. So, sekarang kita dah tahu dah. Kat mana ni? Dah selamat sampai tujuan belum? Saya dah tahu dah. Kenapa nama sini Tok Uban? Sampai beruban pun kita sampai. Pasal tu nama dia Tok Uban? Beruban baru sampai. Beruban baru sampai. Betul-betul jauh. Nasib baik pakai Google apa ni map. Kalau tidak tadi kenduri siapa dah masuk. Kalau tidak, Uban mana tak ada. Okey. Itu macam pernah aku lihat mamak tu. Siapalah pula dia. Okey. Tahniah kepada Abang Dragon. Berjaya. Akhirnya kita berjaya sampai juga untuk meraikan sahabat kita, Abang Ajay. Iyalah, aku ingat Ajis. Tu dia Abang Ajis. Assalamualaikum. Salam. Khabarnya sihat? Sihat. Jauh mari. Ni adik-beradik Ajis ni. Adik-adik. Adik Ajis. Adik Ajis. Dia langgar kan. Jom masuk dulu. So kita dua. Kita mari awal. Dua. Mana? Lagi dua biji salah hari. Ada salah hari. Itu dia, Abang Zon. Tak nak ucapkan ni. Lagi sekali dah ucap macam ni. Tadi tak rakam. Tak ada bukti. Tadi unrecorded. Ni bukti. Ni bukan baju kaki lagi. Okey, tadi pun dia baju tak penting, yang penting seluar pengantin. Salam dulu. Salam. Okey. Kira dah sampai lah ni. Ni siapa maknya? Mak. Ni mak apa aje? Assalamualaikum. Khabar encik? Sihat. Tapi jalan. Jalan. Okey, kita duduk dulu. Duduk. Tapi Abang Ajis, apa perasaan Abang Ajis hari ni? Hari ni, saya rasa gembira. Abang botak boleh sampai. Jauh-jauh pun kita mari. Saing tu. Okey. Happy ya. Okey, makan sudah, minum sudah, Nescafe ada. Kita minum apa, Don? Aliabara. Aliabara. Okey. Inilah kedai besok Abang Haji pencin. Dia nak tebal roti cala. Roti cala.